12 manfaat mustika Setyosarimbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, seperti janji saya di video tentang mustika Setyosarimbit kemarin ya. Saya akan membuat video khusus tentang manfaat dari mustika Setyosarimbit ini. Namun sebelum itu ya, jika Anda berminat untuk memahar mustika Setyosarimbit ini, monggo silakan Anda bisa langsung menghubungi asisten saya sama Mas Adi di nomor 0811 3990 3990 atau di nomor 085 8809 4099. Monggo silahkan. Nah, langsung saja agar durasi video ini tuh tidak terlalu panjang ya. Berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan jika Anda itu menggunakan mustika Setyosarimbit ini. Nah, yang pertama itu adalah manfaat utama dari mustika Setyosarimbit ini itu energi pengasihannya itu mampu membuat pasangan Anda lebih setia dari sebelumnya. Lalu yang kedua itu adalah ada keterikatan batin antara Anda dan pasangan Anda itu lebih kuat. Anda dan pasangan Anda itu akan terjalin secara alami ya, tanpa Anda dan pasangan Anda sadari. Terus kemudian yang ketiga itu adalah membuat pasangan Anda itu lebih cinta dan lebih perhatian kepada Anda. Lalu yang keempat ya, pasangan Anda itu menjadi lebih lembut. Nah, tidak lagi bersikap kasar kepada Anda. Lalu yang kelima, hubungan rumah tangga atau cinta Anda itu akan lebih harmonis. Selanjutnya yang keenam itu adalah menjauhkan dari hal-hal yang bermaksud merusak hubungan Anda. Apapun entah itu faktor ekonomi ya, atau orang ketiga, atau masalah-masalah yang lainnya, itu akan terminimalisir. Lalu yang ketujuh itu adalah meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang antara Anda dan pasangan Anda. Lalu yang kedelapan itu adalah meningkatkan dan mengunci hati pasangan Anda agar tidak selingkuh atau melirik yang lain. Terus kemudian yang kesembilan itu mengembalikan pasangan yang selingkuh dari Anda. Dan yang ke-10 itu memancarkan aura positif yang akan meningkatkan daya tarik Anda di mata pasangan Anda. Dan yang ke-11 itu membuka aura kecantikan atau ketampanan Anda ya, dari dalam diri Anda. Dan yang terakhir, yang ke-12, itu hubungan Anda akan lebih awet dan langgeng. Dan masih banyak untuk manfaat yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Nah, apakah manfaat yang Abah sebutkan tadi itu akan saya rasakan semua, Abah? Ya, tentu saja tidak ya untuk saudaraku. Karena manfaat tadi itu adalah manfaat yang saya rangkum ya dari klien-klien saya yang sudah menggunakan mustika Setyosarimbit ini. Nah, itu bisa jadi Anda hanya merasakan beberapa ya, atau malah merasakan apa yang tidak saya sebutkan di atas tadi. Tetapi Anda merasakan apa yang sedang Anda butuhkan. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan manfaat mustika Setyosarimbit ini.
Nah, jika ada pertanyaan, monggo silahkan Anda bisa tanyakan langsung kepada saya atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, maka segeralah untuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar Anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Nah, saya Barom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.